Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> alamin Segala puji dan puja hanya milik Allah semata Yang pada kesempatan ini masih kita dikasih kes eh, peluang Untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri kita agar supaya kita bisa mau eh, terwujud menjadi insan kamil. Khusus <tuh> pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah saya bagi baik bagi mereka yang ikut Zoom meeting yang kelihatan gambarnya lihat <tuh> laptop saya ini maupun mereka yang nanti mendengarkan lewat video Bima Sakti ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang untuk saya ini sangat penting yaitu melakukan sebuah evaluasi ke dalam jadi bukan keluar tapi ke dalam di video saya sudah pernah dulu who am I, siapa aku tapi khusus malam ini saya perdalam lagi ya <tuh> langsung mendapatkan jawaban siapa sebetulnya aku ini pada diri anda yang mendengarkan tausiah saya tanyakan siapa aku yang anda bawa kemana-mana itu <tuh> jawabannya sederhana <tuh> ini saya ambil daripada Pendalaman saya terhadap firman Ilahi, yaitu demikian: "Aku adalah salah satu kreasi dari kreatorku atau penciptaku, sebagaimana kreasi lainnya. Maka, aku adalah sebagai bukti." Wujudnya sang kreator, dengan sifat itulah aku pun menjadi kreator bagi kreasiku yang terbentuk dalam amal perbuatan. Maka, amal tersebut menjadi bukti wujudnya aku. Semua itu merupakan kesimpulan yang benar bahwa antara aku dan kreator telah menyatu dalam perkataannya dan perbuatannya. Demikian pula, antara aku dan amalku telah menyatu dalam kehendakku dan gerak-gerik perbuatanku. Unten kalimat yang saya buat ini tadi adalah sebuah pendalaman kerohanian untuk bisa mengejawatahkan firman-firman ilahi agar supaya Firman itu menjadi hidup karena firman ilahi hanya bisa didekati dengan hati yang lembut. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa aku adalah wujud daripada kreator. Saya ambil dari firman Al-Quranul Karim. Nanti anda boleh lihat di dalam surat Qaf surat ke-50 ayat 16 ini saya berulang-ulang saya sampaikan Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Di sini Anda bisa melihat bahwa kita itu adalah hasil kreati, kreasi dari kreator yaitu ilahi sendiri. Maka dengan adanya kita ini, kita bisa melihat wujudnya ilahi kita bukan ilahi tapi hasil kreasinya sebagaimana kreasi-kreasi yang lain coba dipahami ini tadi inilah mengatakan bahwasannya aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya ini menunjukkan bahwa antara kreator dan kreasi sudah menjadi satu unity tidak akan ada kreasi kalau ada tidak ada kreator dan tidak akan nampak kreator kalau tidak ada kreasi sehingga di sini pengertiannya di sini adalah terjadi penyatuan antara kreator dan kreasinya itu tidak terpisah kalau saya katakan tadi bahwasanya telah menyatu dalam perkataannya karena Allah sebagai kreator ini hanya mengatakan di dalam membentuk kreasinya kun fayakun hanya mengatakan jadi maka jadilah terwujud apa yang dikendakinya. dengan demikian wujud kreator itu karena ada bukti, kreasinya wujud Allah bisa kita terima. Karena ada kenyataan wujudnya, kreasinya. Nah, kalau ini dijadikan, gunakan logika kita untuk diturunkan kepada diri kita sendiri. Tadi sudah saya sebutkan wujudnya kita. Itu tadi siapa aku? Maka aku ini adalah tidak lain merupakan amal dari kreasiku yang kita kenal sebagai amal perbuatan kita. Maka, amal perbuatan kita itu menjadi wujud saya dan wujud Anda semua. Itu tadi, itulah hakikat diri Anda, dan itu tidak bisa dipisahkan karena antara amal dan kreatornya itu tadi menjadi satu kesatuan. Ah. Inilah yang kemudian dibuktikan, diinformasikan oleh Allah supaya kita itu menyadari bahwasanya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah bentuk Anda, wajah Anda, jati diri Anda. Di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 13 disebutkan dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatan di lehernya. Coba kata-kata ini. Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Dua kali kata-kata. Allahnya itu dekat lebih dekat dari urat lehernya dan amal Anda itu tercatat dikalungkan di dalam atau pada leher Anda itu sendiri. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Kitab itu terbawa oleh Anda kemana-mana. Anda tidur, catatan Anda ada di leher Anda. Anda bangun, dan Anda pada yaumul akhir air berbangkit, kitab itu tidak akan pernah hilang. Di saat itulah, kita semua akan diminta oleh Allah jadi sudah tidak pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Ikro kitabak. Kafa binafsika yauma alaika hasibat Maka sekarang bacalah. Kitabmu yang berisi catatan-catatan jati diri anda itu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghitung atas dirimu. Di sini ya tidak ada lagi yang dinamakan pertolongan dari orang lain. Tapi itu semua akan tercatat pada masing-masing individunya. Maka barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk ilahi. Maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa yang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dengan demikian, orang yang bersalah dikasih kesempatan peluang untuk memperbaiki diri lewat informasi kenabian yang sampai kepada kita. Itu Anda baca di surat Al-Isra ayat ke-15. Peluangnya ada. Apakah Anda akan membuat catatan yang akan dikalungkan dalam leher Anda itu tadi sebagai jati diri Anda? Yaitu amal-amal kesolehan atau amal-amal kesesatan? Pilihan pada diri Anda semua, bukan pada orang lain. Disinilah Allah meminta kepada kita, "Wafi, ang fusikum afala sirun," dan juga pada dirimu sendiri masing-masing, maka hendaknya kamu memperhatikan setiap jati diri Anda yang terbuat oleh karsa dan karya Anda sendiri. Surat Az-Zariyat 51 ayat 21. Mudah-mudahan dengan uraian saya untuk membahas 3 4 ayat ini tadi akan menjadi jelas bahwasanya HMI itu berbentuk dalam pada dalam perbuatan amal Anda sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.